Teman kau kenapa? Soal yang mengembalikan bantuan dari Pak Ganjar. Oh, jadi begini, itulah yang namanya orang tidak mempunyai rasa syukur. Ganjar itu kader PDI Perjuangan. Kalau membantu sesama, apalagi membantu kader PDI Perjuangan, ya jangan dihalang-halangi lah. Mau dia membantu sebagai gubernur, membantu rakyatnya kok. Jadi kalau sampai ada yang menghalang-halangi seperti itu, DPD menekan DPC, DPC menekan pada yang membantu, Tuhan itu tidak tidur. Bahwa ini menghalang-halangi rumahnya dari warga tersebut yang tidak layak huni menjadi layak huni, dibantu, disuruh menolak itu, kalau memang mereka bisa melakukan hal yang sama, tidak apa-apa. Itu loh. Jadi ini tidak boleh kayak begitu itu. Tidak boleh, tidak suka dengan Pak Ganjar, tidak apa-apa. Namun partai jangan dikorbankan. Partai jangan dikorbankan. Ganjar adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga mau membantu siapapun dan ditugasi oleh ketua umum untuk menjadi gubernur Jawa Tengah ini untuk melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan. Apalagi memberi bantuan kepada warga PDI Perjuangan yang tidak mampu, intimidasi supaya mengembalikan, itu hal yang tidak benar. Nah, untuk itu malah justru yang kayak-kayak begini ini ketua umum ataupun DPP memberi sanksi pada DPD dan DPC yang mengintervensi intimidasi warga tersebut. Kasihan. Biar membutuhkan. Dan kalau dia tidak ada persoalan, tidak mungkinlah minta. Itulah. Nah, begitu berkunjung melihat kayak begitu membantu, begitu mau dibantu, terus tadinya ditolak karena alasannya diintervensi. Nah, kalau yang mengintervensi itu adalah orang yang bukan kader PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan, hakikatnya politik adalah seni mengelola aspirasi. Partai politik alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, kalau rakyat mau disejahterakan oleh gubernurnya dengan rumahnya diperbaiki, suruh nolak itu kan bukan manusia menurut saya. Oke, siap.